Kapasiti dalam Muhammadiyah, Bapak, salah satu tujuannya adalah mendidik dan membina anggota untuk menjadi kader Muhammadiyah. Untuk itu, sebelum saya menunjuk saudara sebagai personalnya pimpinan daerah 05 Tapak Suci Putra Muhammadiyah Kota Jakarta, ada beberapa hal yang ingin saya tanyakan sebagai bentuk kesiapan dan kesungguhan. Nanti kalau bersedia untuk dijawab dengan siap bersedia. Jika tidak, ya sampaikan tidak bersedia. Pertanyaan yang pertama, bersediakah saudara menjadi personalia pimpinan daerah Tapak Suci Putra Muhammadiyah 05 Kota Surakarta? Kedua, bahwa salah satu tujuan Tapak Suci adalah memelihara dan mengembangkan kemurnian pencaksilat aliran Tapak Suci sebagai budaya bangsa yang luhur dan pemora dan pemora yang sesuai dan tidak menyimpang dari ajaran Islam serta bersih dari syirik dan tidak menyesatkan. Bersediakah saudara mengamalkannya? Ya, bersedia. Terima kasih. Untuk itu, sebelum saya lantik, maka saudara ketua untuk bisa mewakili dan bersama Bapak Presidennya membacakan tindak personalia pimpinan daerah 05 Tapak Suci Putra Muhammadiyah Kota Surakarta masa bakti 2022-2026 dipersilakan. Saya dengan sungguh-sungguh akan menjalankan ini dari segala perangai.
Thank you.